di aku sendiri nih guys ya. Ini apa nih? Kayaknya ntar lagi udah sampai guys ya. Ini jamnya udah menunjukkan jam 3:30. Jalannya udah datar ya, nggak ada. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Bang Jen ya. Kali ini Bang Jen lagi ngevlog ya. Dimana vlog ini Bang Jen bersama teman-teman kantor lagi kumpul di warung. Warung di bawah ya, di bawah kaki Gunung Ijen, di tempat parkir lah, lapangan. Karena Bang Jen sampai di lokasi itu masih jam setengah satu lah. Untuk apa, pintu pendakian itu baru dibuka jam 2 ya. Jadi kita prepare, kita briefing bareng teman-teman apa aja yang perlu kita bawa. Jadi kita prepare di situ. Yang mana anggotanya di sini ada Bang Jen sendiri, Pak Randy selaku kepala ya, ketua ya, Mas Jeb, ada Mas Sufyan, ada Mas Satba, ada Mas Pur, ada Mas Alwi, ada Mas Irawan, ada Mas Tino juga. Oh, total kita ada 10 anak ya, 10 teman, apa, 10 orang yang akan menuju pendakian. Oh iya, yang terakhir ada Mas Hafid. Jadi total semua ada 10 ya, 10 orang yang akan menuju pendakian. Bagaimana keseluruhannya? Monggo disimak. Guys, kita naik dulu ya. Jen. Sekarang jam berapa, Mas? Jam 2 ya. Timer. Jam 2. Enggak kegetok. Peteng, Pak. Iya. Banyak juga ya yang kema-kema pakai dum. Benar-benar rame sekarang ya, guys. Ya, guys ya. Jalanannya ini kurang lebih 3 kilo untuk perjalanannya. 3 kilo. Kita checking tiket dulu, tiket masuk dulu. Koyo ekotu alon-alon nih kok, engene iki wis parah loh. Wis ambekan ngene, Pak. Jasi. Berat badan itu mempengaruhi, Pak. Ya, kita udah masuk jalur pendakian. Selamat datang. Kita checking-checking. Kamu di depan. Checking dulu track tiketnya.
Bismillah, kita selamat ya guys ya. Kita naik dulu di Ijen. Nanti kita pas di atas kita sambung lagi, oke? Benar-benar buat menggigil ini. Parah sekali. Ini mulai jalannya udah mulai datar. Ini belum ada apa-apanya gitu. Sudah begini. Kita sampai di pos berapa ini bang? Pos 2 ya. Bagaimana Pak Pur? Sehat, Pak Cep? Sehat. Ya? Pos berapa ini guys? Pos berapa ini? Pos kampling. Pos kampling. Kanan. Belok kanan. Kayaknya udah mau sampai nih guys. Ini mau sampai ya. Jadi ini udah jalanannya gelap ya guys ya. Udah sisa sendiri nih guys. Sisa sendiri. Jadi ya udah. Yang turun orang taksi, yang naik taksi itu kereta, ada orang banyak yang turun. Jadi aku sendiri nih guys ya. Ini apa nih, kayaknya ntar lagi udah sampai guys ya. Ini jamnya udah menunjukkan jam 3:30. Jalannya udah datar ya, nggak ada tanjakan lagi. Ini tikungan itu ternyata belok kiri guys. Nanti kita sampai, kita sambung lagi ya. Akhirnya kita nyampe juga guys, dengan susah payah. Itu di depan sudah kawah izinnya guys. Bau belerangnya mulai menyengat. Jadi Bang Jen sendiri tertinggal jauh dari teman-teman guys. Nah itu kita sampai sudah.
Mana kita cari teman-teman kita, guys? Seperti di mana mereka? Ini terakhir. Wush, udah kecapean kita kayaknya, guys. Mana teman-teman kita itu? Kita sambung kalau udah terang ya, guys ya. Akhirnya sampai juga di lokasi Blue Fire tuh ya. Di sana ya. Posisinya lagi mau lihat Blue Fire. Jadi posisinya sangat berbahaya ya. Aduh, kita cari posisi aja dulu. Cari posisi yang aman. Si, ambekan si. Iya pak. Alhamdulillah. Garamnya benar-benar menyengat. Kita udah mau sampai di puncak tuh. Lihat matahari terbit, kayak terbit pak. Kita masih bertahan di sini, guys. Udah mulai terang ya. Kita lanjutkan perjalanan bagaimana, Macep? Kameranya kak terang belas. Yuk kita lanjutkan perjalanan sampai puncak. Oke, okay? Terlihat dengan jelas awan kintonnya itu ya. Masih untuk danaunya masih belum terlihat ya. Untuk awannya tuh. Wow, ada siapa? Kita lanjut lagi di atas ya, itu ya. Ternyata mulai terang. Kita siap ke sana. Semangat. Sedikit lagi. Semangat, kata-kata, semangat. Kata-kata, besok kerja bung, bulan. Ekspedisi Jawa 7 tanggal 28 saya kira 28 September 2023. Mulia terlihat danaunya, guys. Sayang ya, kabutnya masih kabut. Tuh kawahnya, guys. Cool.
sampai juga. Meskipun perjalanannya ya cukup lama, tapi kita sampai. Kita udah sampai di atas ya, guysku ya. Iya. Eish. Tuh lah, itu. Sayang banyak kabut, berkabut ya. Jadi gak full kelihatan danaunya ya. Akhirnya dengan 2 jam setengah kita juga atas. Ah itu. Ada gate-nya tuh. Ngabur cok. Ngabur. Aku lu terus mancanegara guys, kebetulan kita pas hari libur ya, long weekend ya tuh, jadi banyak ya, dari Jepang, dari Itali, dari Spanyol, dari Inggris pun ada, Kanada, Belgia. Udah jadi satu ini di puncak ya. Benar-benar sudah di puncak. Where do you from, Mister? From where? From Spain. Oh. From Barcelona, Mister. Barcelona. Messi, Messi. No, 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 no. No, no. No. Messi is in Miami. Messi is in Miami. Oh, Miami. Kabutnya udah mulai nipis ya guys ya, jadi danaunya udah mulai terlihat. Nah itu penampakan danaunya, kawah Ijen ini iku. Subhanallah, benar-benar sempurna ya. Makanya di sini jadi tempat tujuan wisata mancanegara yang pastinya ya ibu ya. Lagi rame deh sekarang ini ya ibu. Thank you.
Kita udah perjalanan pulang gitu ya. Perjalanan turun. Akhirnya kita bertemu dengan pintu keluar itu. Waktunya untuk pulang. Terima kasih ya bagi teman-teman untuk semuanya, apalagi yang nonton sampai detik ini. Bang Jan juga terima kasih. Sampai jumpa.